belum pada join. Coba sambil ngomongin teman-temannya ya, karena saya hari ini agak ada sedikit kerjaan, jadi mungkin agak cepat. Oke. Baik, kita sambil jalan aja ya, gak apa-apa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya, untuk praktikum PBO mengenai enkapsulasi. Nah, jadi sebenarnya ya sama seperti yang saya bilang kemarin, sebenarnya nggak terlalu banyak materinya, nggak terlalu apa ya, praktikumnya juga memang nggak terlalu banyak ya. Takut lupa. Oke. Nah, di sini untuk hari ini, kemarin kan saya sudah minta kalian untuk membuat animasi atau menambahkan objek lah ya di dalam Elis, itu kan kemarin kan kita sudah mencoba membuat Elis kemarin yang ada orangnya, terus saya minta tambahkan kalian untuk menambahkan satu objek atau misalkan mau membuat animasi apa terserah kalian tambahkan di dalam Elisnya. Nah, sudah dikumpul semua di e-learning? Udah ya, saya belum sempat open juga nih, belum buka. Bentar. Saya coba cek dulu. Praktikum PB. Baik, tugas konsep objek kelas Palembang ya, P01 harusnya. Oh, ini dia. Oke, sudah dikumpulkan. Di all submission. Sub ini ada 14 orang ya, karena memang kelompokan. Oke, baik. Nah, jadi langsung aja nih. Nah, kalian kan kita sudah pernah, berdasarkan belum ada keputusan juga tentang repliknya nih. Jadi begini, tugasnya untuk hari ini adalah kalian kan sudah membuat di Alis kemarin, sudah ada objeknya, sudah ada manusia ya, mahasiswa ya kemarin. Misalnya terus kalian tambahin objek baru kan, atau menambahkan objek lain, saya minta kalian buat animasi begitu. Nah, sekarang berdasarkan contoh yang ada di Elis, silakan kalian coba coba untuk membuatnya objek, membuat bukan objek, kelas ya, membuat kelas di Replit.
Nah, jadi kelompoknya tetap sama, sama kayak di Alice kemarin. Kelompoknya tetap sama, tapi misalkan nih, kalian buat kemarin kan ada kelas manusia. Kan di Alice kan nggak ada tuh manusia, kelas manusia, atributnya apa, bla 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 bla, nggak ada kan? Nah, kalian coba buat di replit. Jadi, kalian benar-benar ngoding sendiri, itu di Java, tapi berdasarkan contoh dari Alice yang kemarin, gitu, paham nggak? Jadi di replitnya misalnya kalian buat kelas manusia atributnya apa misalkan? Nggak usah banyak sih ininya, nggak usah banyak atributnya, misalnya yang kalian pakai aja, yang kalian gunakan aja misalkan. Kalau kemarin kan left soldier, right soldier gitu aja. Nah, jadi misalkan kalian cuma butuh 4, ya udah kalian taruh 4 atribut aja di sana. Jadi nggak usah mata, nggak usah kalian taruh kalau misalnya kalian nggak gunakan gitu. Ya. Nah, jadi di dalam replitnya ada kelas manusianya berdasarkan dengan atribut dan metodenya, ya. Kemudian misalkan ada di Alice-nya kalian buat pakai objek kelas apa? Bola misalnya. Bola. Berarti di Alice-nya, di replitnya kalian buat kelas bola juga. Kelas bola terus dengan atributnya apa? Atribut yang dimiliki oleh bola sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian metodenya. Begitu. Kemudian di main program ya kalian bentuk objek. Bentuk objek dari kelas tersebut misalnya kemarin apa Budi ya? Manusia Budi misalnya begitu. Manusia Budi sama dengan new manusia. Nah, buat objeknya terus dipanggil misalnya metode dipanggilannya adalah get right soldier dengan parameternya masing-masing misalnya gitu. Isi metodenya sebenarnya kalau kemarin kan get right soldier kita ngasihnya misalnya berapa durasinya. Nah, di dalam metode isinya apa, Bu? Kan nggak ada animasinya nih di sini. Nah, kalau di replit isinya sistem outprint aja biasa. Yang pasti kalian saya pengen kalian bisa kita kan masih ada contoh nih, masih ada contoh di replit. Kalian coba coding. Ini mulai manual ya, mulai manual ke replit. Nah, mulai manual dari Alice ke replit begitu. Nah, replitnya masih dalam kelompok. Nanti kalau udah selesai, itu silakan dikirim di Google Form yang sudah saya kirim di chat. Ya, jadi di situ saya minta nama kelompoknya siapa aja, nama kelompok sama anggota nama anggota kelompok sama NIM-nya, kemudian link replitnya. Jadi kan kalian membuatnya mungkin kalian bisa kolaborasi sama teman, misalnya kan berlima tuh, kalian kirim satu replitnya aja, satu aja linknya, nggak usah semuanya. Tapi di situ sudah ada kan saya minta nama anggota kelompoknya, begitu. Jadi seolah-olah kalian itu membuat ulang, ya, membuat ulang contoh yang ada di Alice yang sudah kalian kerjakan di Alice, kalian buat ulang ke dalam replit, tapi secara manual. Maksudnya kalian coba, oh berarti kelas manusia di dalamnya ada atributnya yaitu adalah get right soldier, left soldier, right soldier gitu, terus hip ya, get right hip, left hip gitu ya, berarti private misalnya anggap aja private string gitu ya, atau apalah terserah tipe datanya, terserah kalian, silakan kalian tentukan sendiri. Yang pasti saya pengen kalian paham gitu. Jadi oh, berdasarkan contoh ini kita juga bisa nih membuat di dalam secara manual, karena nanti mulai minggu depan ya kita agak sedikit meninggalkan Alice tadi karena kita sudah mulai ke benar-benar ke bahasa pemrogramannya atau ke Java-nya begitu. Jadi untuk hari ini peralihan, istilahnya peralihan dari Alice ke replit atau ke bahasa Java. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak tentang tugasnya? Jadi kalian ya, boleh. Deadline pengumpulannya kapan? Deadline pengumpulannya sebenarnya 1 minggu. Tapi boleh kan, ada waktu sekarang boleh dikerjakan dulu. Tapi kalau belum selesai, silakan dikumpulkan. Ya jangan hari Sabtu atau Minggu ya, jangan hari Jumatnya ya, hari Kamisnya gitu berarti. Jangan sampai berarti Kamis malam, jam Kamis jam 12 malam. Gitu. Jadi mumpung ada waktu sekarang, boleh kalian mau diskusi dulu
sama kelompoknya, silakan didiskusikan dulu. Kalau belum selesai, nanti dilanjutkan aja. Ibu, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Oh ya, satu lagi ya, saya lupa nih, saya tambahin di sini. Saya minta kalian ketika berdiskusi, ya, walaupun sebentar nih diskusinya, tapi saya minta recordingnya. Ya, record hasil diskusi. Saya tambahkan di formnya ya, berarti link replit sama link diskusi. Walaupun cuma sebentar, tapi saya mau melihat kalian diskusi beneran atau enggak. Karena kan di sini kan saya enggak ada breakout room nih, enggak bisa gitu. Jadi, nanti silakan upload di YouTube misalkan. Kalian diskusi, upload di YouTube, nggak harus ada orangnya sih, misalnya suaranya aja ngobrol gitu ya. Ini begini. Upload di YouTube, linknya ambil, taruh di Google Form. Google Formnya sama. Sudah saya update nih isinya. Karena nggak bisa, di sini kan nggak bisa, ini ya, nggak bisa, apa namanya, nggak bisa breakout room. Nggak ada kan fitur breakout room. Apa saya yang enggak, ya saya yang kudet nih. Enggak ya, enggak ada memang ya kalau di Skype. Ada yang lagi yang mau ditanya, silakan. Belum ada yang mau ditanya ya. Kalau diupload ke Google Drive aja gimana, Bu, videonya? Oh, boleh, bebas. Oh, langsung di ininya ya, langsung saya minta jawabannya, langsung pilih, bisa nggak ya, upload file gitu ya? Iya, Bu. Oke, siap. Ini sudah saya ganti nih link diskusinya, saya minta langsung upload file. Ukuran maksimal berapa? 100 mega? 100 mega aja ya. Tapi kalau bisa jangan full 100 mega, full nanti drive saya. Saya ya, ini aja. Jumlah maksimumnya 1 ya. Jadi oke. Okay. Udah nih, udah saya ganti nih link diskusinya atau video diskusi ya, jangan link ya. Video diskusi begitu. Siap, udah saya ganti upload file. Jadi kalian bisa uploadnya ke sana. Untuk file apa sih, video diskusinya. Kenapa malu ya kalau di YouTube? Nggak apa-apa, siapa tahu jadi YouTuber terkenal. Oke, ada lagi, silakan. Kalau ada yang mau ditanya, jadi boleh manfaatkan waktu, kan masih ada waktu nih sekitar berapa jam? 1 jam setengah ya, silakan dimanfaatkan dulu, silakan didiskusikan dulu. Kalau memang itu tadi, kalau memang belum selesai, boleh dilanjutkan. Nanti kan waktu deadline-nya 1 minggu juga tuh, sampai hari Kamis depan. Nah, kalaupun udah selesai ya udah tinggal kumpul, berarti kan aman. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain, silakan. Iya, boleh. Kalau seandainya objek di tugasnya itu banyak, itu dibuat semua, Bu? Ya? Oh, enggak usah. Ya, ambil sedikit aja, misalkan paling banyak, misalnya jangan semuanya ya, misalnya 3 gitu. Ya, jangan cuma 1 juga sih gitu. Minim, misalkan banyak, misalnya 10 ada kalian taruh di sana di Alice, ya kalian buat 3 aja, enggak apa-apa. 3 tuh kalau bisa yang saling terkait ya. Jadi misalkan manusianya nendang bola, terus sudah nendang bola dia duduk, misalnya begitu. Jangan nanti ada manusia, terus ada pohon gitu, nggak ada hubungan. Manusia jalan sendiri, pohon jalan sendiri, jangan gitu. Kalau bisa yang ada hubungan, cari yang ada hubungan. Gitu. Jangan, nggak usah ditulis semua. Boleh 3, kalau paling banyak lah 5 lah, kasihan kalian membuatnya. Paling banyak 5. Kalian pilih sendiri, terserah. Jangan juga 1 ya, jangan cuma manusia doang. Oke, ada lagi.
cukup. Belum ada pertanyaan. Jadi itu ya, nanti rapidnya satu orang, satu link aja dikirim ke Google Form. Ingat yang di replik yang dikirim, link yang dikirim adalah yang hasil generate ya. Jangan yang di atas itu, jangan yang di atas apa namanya browsernya ya, karena nggak bisa dibuka juga. Jadi harus yang hasil generate. Terus nanti link bukan link video, videonya langsung diupload di Google Drive-nya, gitu. Di Google Form-nya. Nanti kan masuk ke Google Drive saya, dianya. Oke, cukup jelas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Selamat berdiskusi. Jangan lupa isi daftar hadir di e-learning. Ya, isi daftar hadir di e-learningnya ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanya, terima kasih ya atas kerjasama hari ini. Saya mohon maaf karena saya harus buru-buru karena memang ada urusan mendadak pagi ini. Jadi harus cepat-cepat keluar. Terima kasih, saya mohon maaf dan saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.